Saudara Hilal sudah bersedia dan mungkin ada sesuatu di Kedah yang boleh dikongsikan, Hilal? Ya, silakan Hilal. Okey, baik. Terima kasih Cik Kem dan juga Haji Nazri. Ya, sememangnya dekat Jelun ni hari ini, sekarang ni, ketika ini Dewan di Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu ini sememangnya semakin meriah, semakin ramai. Petugas-petugas sudah pun mula menghantar peti-peti undi yang datang dari pelbagai pelosok Jerlun ini. Dan pada ketika ini juga, kalau kita boleh lihat ke kedudukan terkini di Parlimen P005 Jerlun ini adalah Datuk Seri Mukhlis Mahathir masih lagi berada di depan dengan majoriti 1,668 dengan undian yang dia dapat iaitu 3,763, diikuti oleh calon dari PAS Abdul Ghani Ahmad 2,095 dan juga penyandang yang ketiga iaitu Datuk Osman Aziz iaitu 1,996. Dan itu adalah kedudukan terkini, belum sepenuhnya rasmi dari Parlimen Jelun. Namun demikian, kita juga nak tahu apa juga cerita dari perkembangan terkini, keputusan yang ketika ini kita faham masih lagi sedang dikira. Kalau di Parlimen P004 Langkawi, Tun Dr. Mahathir masih lagi berada di depan dengan majoriti 2,618 undi. Dan kalau tadi di Parlimen Baling, Parlimen Baling P016 yang sebelum ini, saya ada maklumkan bahawa kedudukan Datuk Seri Aziz Rahim adalah antara yang tercabar, dan pada ketika ini beliau kembali berada di depan dengan majoriti lebih 2,000 undi. Dan bagi Menteri Besar Kedah di Dewan Undangan Negeri Suka Menanti, difahamkan berada pada kedudukan yang juga mencabar pada ketika ini, dan kita masih lagi menantikan keputusan terkini yang setakat ini adalah keputusan yang kita dapat, belum rasmi sepenuhnya. Dan di Kubang Pasu juga, Dato' Amiruddin Hamzah juga dikatakan sedang berada di depan. Dan paling menarik iaitu di Pokok Sena, Radi Mak Din juga difahamkan kini kedudukannya berada di depan dalam keputusan belum rasmi di negeri Kedah ini, Haji dan juga Cik Kem.